double 12. Cakrek bos. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bro. Wow, ekspresiku ketika megang akun Sultan ini guys. Wow, diamond 762.000 atau lebih tepatnya angka cantik ya, 762345 diamond. Dan goldnya sekitar 460 juta. Wow, diamondku aja 10% dari ini cuy. Jadi ini akun milik Covincen. Mungkin udah ada beberapa yang tahu nih, udah tahu ya Covincen. Wow. Jadi cerita sedikit, ini sebenarnya akun kedua atau akun cadangan Covincen. Sedangkan akun utamanya yang pernah aku pinjem buat bikin gameplay S Plus Space Loop, nanti linknya aku taruh di akhir video, tenang aja kalau ada yang belum nonton. Itu dengar-dengar udah sold, udah laku, udah pindah tangan. Jadi kali ini Covincen mau ngerawat akun cadangan ini. Dan ceritanya tuh gini, infonya tuh gini. Ini akun udah lama gak aktif. Terakhir katanya buat dimainin tuh tahun 2015 guys. Tahun 2015 paling sampai sekarang cuma buat kejar-kejar event-event doang lah kalau sempet. Nah aktif lagi setelah kemarin event Obral Cut ya. Jadi makanya ini dapat Superstar Lena. Mungkin nih ada beberapa yang bilang orang dalem mah bebas tinggal ngisi diamond. Hello. Tapi ya kalau menurut aku, misal aku ada di posisi Covincen, ngapain juga kalau bisa ngisi kayak gitu, nanggung banget gitu. Cuma 700.000, goldnya 400 juta. Kenapa nggak sekalian 999999 gitu? Toh juga ada akun yang goldnya lebih dari ini ya, bahkan hampir 1 miliar. Bahkan udah mentok sih bisa 1 miliar. Jadi ini emang akun udah lama nggak dimainin, 2015 terakhir. Setelah itu cuma kejar event doang, dan kali ini bakalan dirawat sama Covincen. Makanya ini kemarin dapat Superstar Arena. Kalian penasaran akunnya seperti apa? Masih ada beberapa yang bolong kok cutnya. Nah untuk cutnya sendiri nih, Nadia nggak dapat, bukannya nggak dapat ya, mungkin belum login. Wedding Prosuton juga, Awaken Vera, Jekel belum. Nah untuk pendannya sendiri banyak yang belum ini. Jumping Drawing. Jadi Red Monster juga belum punya, Counter Attack Jetpack juga belum punya. Jadi di event kali ini kebetulan Encore Pendant, dan yang di eventkan itu kan Jumping Drawing, Nirvana Doll sama BH Core. Sedangkan Covincen ini belum punya Jumping Drawing. Jadi aku dapat amanah buat ngejar Jumping Drawing equipment aja ya. Oke. Ini notisnya udah keluar belum sih? Belum ya? Oh udah, Get Rich Max. Wah ini ada pendant baru kah? Oke, okay. Ability discontrol 53%, 40% bertahan dari serangan lawan dan nonaktifkan. Dapatkan pertahanan bisa dipakai 10 kali sampai 30 April. Oke, okay, jadi ini kelihatannya cuma ada batas runnya. Dengar-dengar ini beli 100 star candy ya. Nah, sedangkan yang di eventkan ini Jumping Drawing, Nirvana Doll dan BH Core. Tiga pendant ini adalah buff dari card yang diobral kemarin. Jumping Drawing buffnya Champion Minerva, Nirvana Doll buffnya dari Khazad, sedangkan BH Core dari buff Sulena. Oke, okay. Ada ini kayaknya. Nah, ada main. Nah, jangan lupa besok tanggal 22 main dan menang bangkrut di arena map dapat 100 diamond. Main 5 kali ya. Jam 8 sampai 10 malam. Oke. Di sini udah dapat A+ ya. Lumayan nih. Tinggal ngejar A+ ini yang paling susah pasti. Oke. Langsung aja lah ya kita kejar event. Aduh. Kalau aku punya akun kayak gini guys,
Itu ngedraw tuh serasa gak ada beban cuy. Ini bakalan down event berapa puluh kali, bahkan ratusan kali event ya. Oke, kita nyoba 50 diamond pertama. Agak dapat. Aku mungkin ini ngabisin cuma 5.000 sampai 7.000 diamond. Kalau belum dapat ya serahkan yang empunya aja ya. Takutnya malah kalau dipaksakan nanti bakalan apes gitu. Aduh, kok kagak enak ya, 200 diamond belum muncul sih. Aduh, mudah-mudahan dikasih hoki biar kagak malu-maluin cuy. Kita jual dulu please. Dapat A plus dong. Cuma dapat A. Oke, kita gas lagi. Aduh mama. A plus dong. Emang tangan gua bau kali ya. Kagak semangi yang punya ini. Oke, kita lanjut. Oke, udah habis 1000 diamond dan belum dapat A plus sama sekali, guys. Aduh, kayaknya ini bukan tergantung akunnya deh, tergantung yang megang kayaknya. Kok bisa disusahin kayak gini? Ayolah, A plus lah. Ah, parah cuy. Wih, ini akun GM, wih. Masa disusahin sih? Wah, bagus. Alamak. Dapatnya A terus, mungkin kita coba combine kali ya. Oke, kita nyoba combine ya. Soalnya bisa dapat material dari sini. Mudah-mudahan dapat. Ah, kagak dapat, cuy. Malah pendan laknat. Ngapain nongol? Ah, sumpah gua malu gitu. Tangan-tangan burik kayaknya ini jadi gak dapat A plus, cuy. Aduh. Kok ini gimana? Kenapa kagak muncul A plus? Alamak. Oke, akhirnya dapat A plus juga setelah ngabisin 2000-an diamond cuy. Aduh parah GM. Ayolah kasih hoki lah. Takut jir, aku tuh orang jir. Meskipun diamond banyak tapi ini punya orang cuy. Oke, muncul A plus lagi. Udah dapat 2, tapi yang tengah belum muncul sama sekali. Ini gimana kok? Udah hampir 3000 diamond ya. Masih ampas. Parah. Sumpah kagak enak gua. Ini akun orang, cuy. Aduh, kagak akun sendiri, akun orang. Ampasnya kayak gini.
tengah, yang kiri kurang 1, yang tengah kurang 3. Woi, mudahin woi. GM. Woi, mudahin woi. Nanti lu kena laknat lu. Oke, dapat A+ dari login. Cuma dapetnya yang pinggir, berarti kurang yang tengah. Ini paling susah yang tengah ternyata cuy. Kurang 3 anjir. Oke lah, optimis lah, dapet lah, dapet ya GM, please. You just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. Akhirnya dapat A+ stempel, berarti kurang 2 anjir. Kurang 2 cuy. Udah habis berapa ribu diamond ini? 4000 pas, 4000 diamond kurang 2 cuy. Mudah-mudahan bisa lah akun. Aduh, gila parah. Lima ribu diamond kurang 1 stempel. 5000 diamond pas ya. Sebenarnya aku mau stop karena takut zonk lagi. Cuma udah dapet izin dari kokoh, suruh lanjut aja. Soalnya kurang 1 doang. Oke. Mudah-mudahan nggak nyampe 6000 lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Empat. Aduh. Ah, bagus. Ah. Ayo dong, satu lagi loh. Anjay. Oke, ini salah satu harus A+ stempel. GM, please. Nur juga lu GM. GM gila. Akhirnya ada event, guys. Jumping drawing. Wow. Ini hilang ya kalau dipencet ya. Jadi kagak bisa ambil 3 ya. Oke. Aku ambilin jumping drawing spesial buat Ko Vincent. Anjir. Habis sekitar 7.250. Pasangin lah. Oh, ini ability-nya ini kasih. Oke, ini video lama enggak ya? Udah terlalu lama kan ya? Oke, ya udah segini dulu aja video kejar event kali ini.
ditunggu test drive-nya. Test drive-nya nggak tahu nanti pakai akunnya Covincent atau aku, toh juga aku juga udah punya. Habis sekitar 7.250 ya, sesuai perkataanku tadi di awal-awal bilang mau spend 5.000 sampai 7.000 diamond, dan akhirnya diijabah 7.000 diamond. Oke, sekali lagi maaf banget buat Covincent. Oke, pokoknya ditunggu aja gameplaynya. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Aduh, jatuh, mau jatuh ini HP-nya. Bye.